maka sekarang nih lagi banyak urusan ginjal. Ya. Bagaimana cara menjaga ginjal? Ya, makan yang bisa menguatkan ginjal. Ya, dan stop yang mengurangi atau mungkin menyebabkan ginjal itu lemah. Sama prinsipnya, disbiosis tadi sama. Ya, gula segala macam seperti itu, ya. Kemudian apalagi misalkan asin misalkan. Jadi misalkan ketika Anda makan buah yang dikasih garam tadi itu, ya buat lambung bagus, buat ginjal juga oke. Atau memang ada beberapa jenis herbal-herbal yang memang dia punya fungsi atau peran untuk menguatkan ginjal. Contohnya apa? Alang-alang. Ya, karena alang-alang itu bagus tuh. Ya, kemudian serai itu bagus tuh. Biji-bijian juga lumayan, tapi jangan berlebihan. Ya, itu akan menguatkan ginjal.